Halo guys, kembali lagi bersama saya Herbertus Tade, mahasiswa sosiologi dengan NIM 2003-03-0086 kelas C semester 2 jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan membuat video parodi dengan judul Berkomunikasi untuk Perubahan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Halo, selamat siang Bapak. Siang Bung, panggil Bapak. Geser sini Bung. Ini Bung dari mana? Aku. Dia ada duduk sabungnya. Bung dari mana? Jalan-jalan. Wah, ada dong siang-siang jalan-jalan. Ini Bung, ini ada buat apa kalau? Sana buat apa? Ini buat tegak. Woi, dia tahu biasa Bung datang sini paling Bung ada mau tanya tugas atau apa. Dia tahu, so. Ini mau tanya, dia tak ada lupanya HP bertegak. Mana mau tanya apa? Siapa tahu bisa bantu. Ini komunikasi perubahan. Ada itu. Ah, berkomunikasi untuk perubahan ya. Pertama ada ujian toh. Jadi ini pada kasih materi bilang berkomunikasi untuk perubahan. Pak cuma kasih tahu kita bilang mesti cari materi pembelajaran sendiri. Kalau untuk itu, dia sudah sempat lihat dia punya materi baru-baru berkomunikasi untuk perubahan ini. Nah, praktik komunikatif menjadi pusat dari semua proses perubahan sosial. Kami melihatnya hari ini dalam perkembangan keterlibatan warga dan diselenggarakan menurut suara, partisipasi, inklusi, dan pengaruh dalam semua aspek kehidupan. Begitu Bung, ini dia pengertian secara garis besar untuk berkomunikasi untuk perubahan tuh. Bunda dari mana? Kemarin dapat dari internet. PPP juga ada tagain mau cas. Wah itu sebenarnya. Mau ke mana Leo? Namanya kan harus. Nah, coba berkorban. Kirim ke sepeda. Siap. Beta langsung teruskan di Bung. Apa? Beta pisir siapa ini rencang? Tapi jangan lihat Bung sini. Beta kirim ke sebung. Terkirim. Jadi sekarang Bung mau jalan di servis apa ya kok? Kasih banyak. Jalan lah. Hati-hati ya. Sudah. Kasih Bung. Iya Bung. BP servis kok. Ya. Demikian video parodi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.